Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas bisnis berlian. Yang ternyata adalah penipuan pemasaran sepanjang masa, alias scam. Nah, orang selama ini salah yang memahami arti kata scam, tapi ya, karena sudah terlanjur eh, digunakan oleh banyak orang. Kalau scam itu, misalnya, money game Ponzi disebut scam, kalau dia sudah berhenti beroperasi, padahal arti kata scam itu adalah penipuan. Jadi, ketika Anda masuk saja, Anda sudah terjebak atas. Uh, scam, uh, aplikasi scam itu, aplikasi penipuan itu, jadi bukan berarti scam itu kalau sudah berhenti beroperasi, tapi orang sudah kebanyakan mempersepsikan atau memahami kalau scam itu. Artinya, kalau sudah berhenti, kalau sudah kabur, bukan scam itu adalah suatu metode yang menipu. Itu scam, Anda buka kamus deh ya. Nah, di sini ternyata bisnis berlian ini adalah penipuan pemasaran sepanjang masa menarik ya. Nah, sebelum saya bahas mengenai berlian ini, dua hari yang lalu ya, kalau tidak salah, saya sudah bahas mengenai, Anda lihat ya konten saya, saya kasih judul itu dengan menggunakan tata bahasa yang benar gitu. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf banget nih ya, kalau Anda yang dungu gitu ya, nggak ngerti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Ya, saya seorang dosen yang suka periksa orang punya skripsi, pasti tahulah tata bahasa yang benar. Saya kasih judul konten saya itu pakai tanda kutip, bodohnya. Artinya bodoh dalam tanda kutip, bukan berarti bodoh beneran gitu, ya. Makan, bahkan di konten saya, saya jelaskan, orang Asia itu pinter-pinter, ya. Di Amerika, tempat saya dulu kuliah juga, termasuk saya menerima beasiswa lebih banyak orang Asia ketimbang orang bule itu sendiri. Jadi kalau orang Asia IQ-nya tuh jangan diragukan lah. Itulah yang membuat China maju sekarang. Oke? Okay? Tetapi yang saya maksud bodoh tanda kutip di situ adalah ketika dia tidak bisa mengelola emosinya. Misalnya yang ambil contoh kasus limited editionnya tas Hermes yang dari kulit piton from Sumatra yang modalnya sebut saja cuma 5 juta tapi bisa dijual 200 juta tetap aja orang marah sama saya tetap aja ada orang yang bully saya itu haknya orang yang punya uang dong mau apa ya terserah lu deh gini loh saya tidak pernah melarang kalau anda punya uang triliunan mau beli tas yang 200 juta enggak gitu enggak tetapi anda lihat konteks konten saya itu ya Nah, itu orang cuman dibuat 15 seakan-akan itu barang langka sehingga emosinya dipermainkan dengan artis Victoria Beckham. Itu inti dari pembahasan konten saya itu. Intinya kalau Anda e, menggunakan uang Anda, kecuali ya Anda tuh benar-benar sultan dah, yang uangnya segunung gitu ya, Anda mau beli tas yang 200 juta 10 juga bukan urusan saya gitu. Tetapi yang saya tekankan di situ Kalaupun Anda punya uang banyak juga buat apa sih yang gitu? Saya, tapi sekali lagi ya, jangan salah mengartikan gitu ya. Kalau Anda mau beli itu urusan Anda. ya. Tapi jangan marah sama-sama saya. Nonton lagi lah videonya. Nah sekarang saya bahas mengenai bisnis berlian. <tik> Pasti ada yang marah-marah lagi. Kok Pak Chandra, iseng sih orang mau beli berlian kayak mau beli apa itu urusan dia. Uang-uang dia bukan uang Pak Chandra. Jangan kepo lu. <tik> Begini loh ya saya sumpah nih kecuali dulu membuat apa ya cincin pernikahan nah ini masing-masing suka saya pakai nih saya pakai terus cincin pernikahan saya adalah berlian kecil-kecil di situ ya ya karena boleh diakui bahwa saya juga terperangkap oleh Marketingnya berlian, bahwa diamond is forever. Kalau Anda ingin melamar seseorang belahan hati Anda, pakailah berlian. Kira-kira begitulah, jadi ini korban juga sebenarnya saya. Tetapi yang berlian kecil gitu ya, ini kita berbicara mengenai orang yang ya, sekali lagi ya, itu hak Anda. Kalau Anda mau beli cincin berlian segede gaban gitu ya, itu urusan Anda. Tapi Anda dengar dulu video saya ini. Saya kasih tahu ya, saya pernah bersalaman dengan beberapa ibu-ibu yang pakai cincin berlian. Asli lah. Gede banget gitu. Dan saya nggak tahu dia pakai cincin berlian. Ketika saya salaman sama dia, uh, tangan saya menyentuh cincin berliannya tuh yang tajam-tajam gitu. Nggak tahu. Lecet tangan saya. Wih. Jadi nggak enak juga salaman sama orang yang pakai cincin berlian. Tapi sekali lagi ya, itu hak Anda ada mau beli berlian atau apa. Tapi Maksud dari konten saya kali ini, nah, Anda harus dengar dulu sampai habis sebelum nyinyir. Lah, tapi kan Bapak nyinyir. Enggak, saya memberikan edukasi. Tapi kalau anggap Anda anggap saya nyinyir, itu urusan Anda coy. Ya, gini. <laughs> ini seru nih. Ya. Dikatakan terutama para penjual belian. Ah, mohon maaf ya para penjual belian jangan musuhin saya. Ini kan Anda cari uang ya silakan aja karena tetap ada kok orang yang mau cari berlian gitu ya. Di sini dikatakan berlian adalah hal yang indah. Hui. Ya. Abadi dan sangat langka. Nah, nanti saya akan buktikan. Nah, Anda juga bisa baca lah. Ternyata berlian itu bukan barang langka loh. Baru tahu kan? Saya juga baru tahu, coy. <guluh> ya. Kalau Anda memberi calon istri Anda seperti ini, cincin pertunangan gitu ya, berlian adalah sebuah cara yang sempurna untuk mengatakan "aku cinta padamu". Hei, termasuk saya dulu gitu ya. Nah, ini adalah suatu pertanda ikatan yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa dipecahkan ya. Nah, sama seperti berlian yang akan bertahan selamanya, diamond is forever. Demikian pula dengan cinta Anda satu dan lainnya. itu kan yang sering dipromosikan seperti begitu ya. Benarkah? Ya, benar. Saya kemakan lah dulunya sampai beli cincin berlian gitu ya. Tapi cuma satu ini cincin berlian saya. Hehe. Oke. Nah. Jadi apa sebenarnya berlian itu? Apakah hanya batu? Nah, ini batu istimewa, gitu ya. Nah, yang saya mau soroti adalah penipuan di balik pemasaran berlian ini, ya. Nah, bayangkan ada sebuah kampanye marketing, marketing campaign kampanye pemasaran nah sebut saja yang selama ini berhasil meyakinkan ratusan juta manusia di berbagai belahan dunia ya untuk membelanjakan uangnya yang mungkin miliatan bahkan mungkin total nih ya dunia sudah triliun kali ya untuk membeli sebuah batu yang katanya langka tapi sebenarnya nggak ada nilainya. Loh, kok Bapak sembarangan ngomong? Makanya jangan di skip video saya gitu kalau mau cerdas. Dengar dulu dah sampai habis ya. Nah, marketing campaign atau kampanye pemasaran seperti inilah yang harus diakui berhasil mengubah batu ini ini kan batu mau oh, batu istimewa pak Precious Stone, wah oke okay deh, menjadi sesuatu yang tertanam kuat di apa ya benak manusia bahwa inilah barang langka yang harganya memang mahal gitu ya, dan dia menghubungkan kampanye ini. Batu ini dengan emosi manusia. Nah, ini sekali lagi kita berbicara mengenai emosi manusia. Orang jatuh ke bisnis ponzi ya, karena emosinya. Uh, untungnya besar ini berlian. Nanti harganya bisa berkali-kali lipat. Nanti saya akan terangkan juga. Kalau anda berlian, anda jual, anda bisa dapat untung. <laughs> Coba dah, kalau anda yang sudah punya berlian tahu gitu ya, anda beli terus anda jual. <laughs> Oke deh, nanti dah, nanti saya terangkan ya. Jadi ini berlian dikait-kaitkan dengan emosi dalam hal ini cinta. Ya, memberikan sesuatu yang mahal kepada kekasih, istri, dan sebagainya. Ya. Dan kampanyenya selalu bilang uh, bahwa belian itu biasanya dibeli dengan gaji dua bulan Anda. Tergantung belian yang apa. Kalau orang gajinya cuma 5 juta, dengan 10 juta bisa beli belian apa. Gitu. Ya oke okay deh. Tapi itu promosinya seperti itu. Ya. Jadi, Kampanyenya juga bilang, "kita harus mengejutkan calon istri kita dengan cincin berlian, karena wanita biasanya menginginkan cincin berlian di jari mereka." <tuh> Mantap ya? Nah, jadi inilah kisah-kisah pemasaran yang manipulatif. Tapi saya nggak bilang bahwa para penjual berlian itu manipulator. Ya, ini manipulatif dari sananya, dari penambangannya. Nanti kita lihat, jadi jangan. Keburu menuduh saya menuduh para penjual belian itu manipulator, enggak? Saya enggak ada maksud itu, ya. Nah, jadi kita lihat dulu nih beberapa fakta mengenai berlian. Berlian itu adalah sesuatu barang yang langka, maka harganya mahal. Itulah yang orang coba tanamkan ke benak para penggemar kripto, bahwa bitcoin nanti akan langka, maka harganya makin lama makin mahal. Oh, Oke okay deh, berlian ternyata bukan barang langka. Ah, baru tahu kan? sama saya juga baru tahu gitu ya berlian itu berlimpah berlimpah ya ada tambang di seluruh dunia ya kalau minyak makin lama makin langka betul ya batu bara ya makin lama makin langka betul walaupun tetap aja banyak gitu ya tetapi ada tambang berlian di seluruh dunia yang benar-benar penuh dengan berlian baru tahu <tuh> nah kalau Anda masuk ke satu pertambangan berlian ya, Anda bisa mendapatkan, menemukan jutaan berlian di lantainya. Hmm. Ya, berlian itu sampai sekarang belum langka. Ya, sejak tambang berlian besar ditemukan di Afrika Selatan tahun 1870. Waduh, udah berapa abad itu ya. Jadi, nggak langka. ya, nah ada seorang yang apa ya penambang gitulah ya dari atau yang investor dari Inggris ya yang mengatur tambang di Afrika Selatan dia menyadari atau menemukan ide gitu ya berlian itu baru mahal gitu ya jika diciptakan satu persepsi bahwa barang ini langka kalau barang itu bukan barang langka contoh apa pasir pasir kan bukan barang langka mana ada harganya nah begitu juga kalau berlian itu dipersepsikan bukan barang langka maka harganya nggak bisa mahal jadi bagaimana supaya berlian itu mahal dipersepsikan bahwa barangnya itu adalah langka padahal nggak langka <tuh> menarik ini ya jadi di sini uh, dia ciptakanlah persepsi bahwa berlian itu langka ya karena katanya berlian memiliki nilai intrinsik ya uh, wah segala macam lah ya Nah, oleh karena itu, pilihan mereka adalah membentuk suatu perusahaan raksasa. Nah, ini perusahaan terkenal ya. The Beers, The Beers ya. The Beers Consolidated Mines. Waduh. Kemudian The Beers ini mengambil alih seluruh industri berlian. Ya, tujuan mereka apa? Mengontrol penawaran dan permintaan berlian. Dia mengambil alih seluruh industri berlian. Dia kontrol itu penawaran dan permintaannya. Seakan-akan ini langka, loh, susah nih. Gitu, dia kontrol itu hebat, ya. Nah, apakah mereka berhasil? Jawabannya pasti ya, berhasil, ya. Kenapa orang-orang di dunia sampai sekarang ini percaya bahwa berlian itu sangat langka? Artinya berhasil, dong. Dia menciptakan persepsi itu padahal sebenarnya ada tambang berlian di Afrika Selatan, ada di Rusia, ada di Botswana, ada di India, ada di Rusia, ada di Siberia, Brasil, China, Kanada dan Amerika Serikat yang benar-benar pertambangannya itu banyak berliannya. Jadi bukan barang langka. Nih. Ya. Nah, akhirnya sebagian besar berlian yang ditambang itu ditahan. Ya tidak dilepas semuanya. Dia hanya melepaskan alirannya secara hati-hati sedikit demi sedikit untuk menciptakan persepsi bahwa benar berlian ini barang langka. Dan dengan cara demikian the Beers ini mampu menaikkan harga berlian secara artifisial. Luar biasa. Oke. Okay? Dan berhasil menyematkan pesan ke alam bawah sadar uh, umat manusia bahwa berlian itu langka dan dimasukkan juga di dalam marketing campaignnya mereka kampanye pemasarannya mereka dan meyakinkan manusia-manusia bahwa berlian itu istimewa wow catatannya pada tahun 2004 the Beers ini pernah didenda 10 juta dolar karena bersekongkol menetapkan harga Industri berlian. <tik> nah, diamond is not forever. Berlian tidak abadi. Wah, jadi inilah yang disebut scam ter pemasaran terbesar sepanjang masa. Apa itu? Berhasil meyakinkan orang bahwa berlian itu langka, maka itu harganya harus mahal, ya. Nah, di sini historinya atau faktanya bahwa pada tahun 1938 nilai berlian itu pernah turun. Di seluruh dunia tambang berlian dibuka. Ya. Oleh karena itu, waduh. Harganya jadi turun. Nah, akhirnya The Beers Consolidated Mines ini yang memonopoli penambangan berlian menemukan cara untuk bagaimana meningkatkan permintaan berlian, ya mereka tadi membuat kampanye pemasaran, ya uh, dan harus diakui ini adalah kampanye pemasaran yang paling sukses sepanjang masa. Nah, pemilik The Beers pada saat itu, di sini namanya Harry Oppenheimer, ya bertemu dengan Biro Iklan N.W. Ayers, ya uh, dia membicarakan atau memberi tugas kepada biro iklan ini untuk meningkatkan permintaan berlian, weh, ya rencananya adalah menanamkan persepsi kepada publik bahwa berlian adalah hadiah untuk menyatakan cinta. semakin besar berlian dan semakin halus berlian itu semakin besar ekspresi cinta, weh, dan berhasil, ya. nah di sini tidak ada merek yang diiklankan yang dipromosikan adalah hanya untuk menciptakan asosiasi di benak publik antara berlian dan cinta target pertama mereka adalah Hollywood, Dwi, ya. Nah, Ayers ini membuka kantor di Hollywood dan membagikan berlian kepada uh, produsen, ya sebagai imbalannya produsen itu memamerkan berlian dengan cara meng, meng apa dengan cara yang Menguntungkan, jadi berlian itu dipamerkan ya, selama misalnya pembuatan film gitu ya. Hmm, ya, banyaklah seperti yang uh, di tas Hermes itu ya, yang menggunakan Victoria Beckham gitu ya. Jadi, di sini artis-artis uh, dipasangin lah itu berlian-berlian ya, sehingga dengan demikian dicitrakan, "Wah, ini barang mahal ya?" Hmm. Banyak juga uh, di sini disebutkan Ayers ini yang biru Iklan tadi berhasil membuat kesepakatan dengan Queen of England, Ratu Inggris ya. Uh, jadi Ayers ini berhasil mendorong Ratu Elizabeth untuk memakai berlian daripada batu permata lainnya. Padahal batu permata itulah justru yang lebih langka sebenarnya ya. Dan akhirnya Ayers berhasil mengubah keluarga kerajaan ini menjadi agen, tanda kutip ya, penjualan. Untuk promosi kan? Iya. Ya, dia juga memasarkan dengan memasang foto-foto di majalah populer untuk memperkuat image hubungan antara berlian dan cinta. Ya. Oh, shit. Nah, di tahun 1941, kira-kira tiga -kira tahun sejak kejatuhan harga berlian, Ayers ini melaporkan bahwa penjualan berlian meningkat sebesar 55% di Amerika Serikat sejak tahun 1938. Ya. Kemudian Ayers ini di tahun 1947 melanjutkan kampanye pemasarannya dengan memberikan kuliah di sejumlah sekolah menengah Amerika. Ya. Dan dia menyatakan bahwa cincin pertunangan itu harus berlian dan segala macam ya. Mantap, berhasil dia. Jadi, uh, Ayers menciptakan suatu asosiasi antara berlian dengan cinta di benak penduduk Amerika Serikat bahkan sejak mereka masing sekolah sebelum dewasa. Wah, hebat ini biro iklannya patut diacungkan jempol gitu ya. Oleh karena itu penjualan berlian menjadi meroket dan keuntungannya sangat besar. Tapi the bears punya masalah baru. Apa itu? Mereka takut jika orang mulai menjual kembali berlian bekas mereka ke pasar, harga akan mulai turun. Kan orang beli bisa aja sewaktu-waktu perlu uang jual dong. Jadi kalau orang kembali menjual berlian ke pasar gitu ya, harganya turun lagi. Apalagi cobalah Anda yang punya berlian banyak Anda coba jual lah. Bisa untung? Hmm. Jadi mereka menanamkan lagi suatu gagasan ke publik bahwa Anda tidak boleh menjual berlian. Waduh. Jadi kalau Anda penggemar berlian pasti kata-kata ini tidak asing di kuping Anda. Karena penjualnya bilang, "Bu, kalau berlian ini jangan dijual, Bu. Karena harganya makin lama makin mahal." Ya? Uh, simpan aja di lemari ya daripada uh, dijual gitu ya. Diamond is forever. <laughs> Dan berhasil juga. Ini adalah langkah jenius uh, dalam kampanye pemasaran yang luar biasa, ya. Nah, ini dia. Ini dia. <laughs> nah, menjelang tahun 1950-an, uh, biro iklan Ayers ini melaporkan sejak tahun 1939, generasi muda yang sama sekali baru telah tumbuh ke usia siap untuk menikah. Nah, untuk generasi baru ini, cincin berlian dianggap sebagai kebutuhan untuk pertunangan oleh hampir semua orang. Wih, di Amerika loh ya. Nah, jadi cincin pertunangan yang ada berliannya itu begitu tertanam dalam budaya Amerika waktu itu, sehingga orang yang tidak mampu membelinya akan menunda pembeliannya daripada tidak membeli cincin itu sama sekali. Hebat ya. Hebat banget ini ya. Nah, dikatakan pada tahun 1980 publik menyimpan lebih dari 500 juta karat berlian. Wih. Nah, jika jumlah berlian ini dijual kembali ke pasar Industri berlian akan hancur. Makanya diciptakan itu slogan. Diamond is forever. Jangan dijual. Cobalah Anda jual. Hancur itu. Kalau Anda memang pernah punya berlian, coba Anda jajal, Anda coba jual berlian Anda. Berapa yang Anda dapat? Misalnya Anda beli uh, berlian 100 juta. Coba Anda jual. Dapat 100 juta lagi? Enggak. Coba deh. Ya, hmm. Jadi inilah trik marketing yang berikutnya diamond is forever ya. Nah, kemudian di tahun 1950-an Soviet menemukan tambang berlian besar di Siberia. Nah, ini menjadi masalah besar lagi bagi the Beers. Kalau ditemukan tambang berlian besar di Siberia, harga berlian akan jatuh kan? Karena ternyata benar berlian itu bukan barang langka. Jadi jika Soviet menambang berlian itu dan lempar ke pasar, harga berlian akan anjlok. Hmm. Kemudian eh ini pintarnya De Beers dia membuat kesepakatan dengan Rusia dan berhasil membawa tambang berlian ini di bawah kendali. Jadi De Beers ini ini yang menguasai perdagangan berlian di seluruh dunia, ya. Nah. Jadi di sini tambang ini berisi sejumlah besar berlian yang lebih kecil ya. Nah jadi The Beers menciptakan cincin keabadian. Dari tambang yang di Soviet ini ya. Pinter ya The Beers ya. Waduh. Nah kemudian pada tahun 1970 setelah riset pasar yang ekstensif Ayers menyimpulkan sebagai berikut ya. Bahwa wanita setuju dengan suara bulat Wah mereka ingin dikejutkan dengan hadiah uh. mereka ingin tentu saja dikejutkan oleh sensasinya ya Namun alasan yang lebih dalam dan lebih penting terletak di balik keinginan itu ya Apa itu bahwa jika ada seorang yang mau jadi suaminya mereka akan minta bantuan mereka untuk membeli hadiah, seperti perhiasan berlian, ya, waduh, hebat ini, ya, hebat sekali. Jadi, dengan kata lain, ya, konsep atau sikap yang menyatakan bahwa berlian adalah tanda kesuksesan dan status itu berhasil ditanamkan. Jadi ya nggak usah heran kalau orang itu kalau punya belian agak besar, wah dengan bangganya dipasang. Sekali lagi ya saya tidak anti orang yang beli belian itu hak anda uang anda gitu ya. Tetapi kalau anda terikat sama belian itu, anda harus pakai belian untuk meningkatkan harga diri atau status anda ya. Anda sudah terbelenggu gitu ya sama belian ini yang sebenarnya juga bukan barang langka ya. Ya itu. Uh, Kira-kira sejarah singkatnya ya mengenai berlian ini ya uh, dan ini adalah kampanye pemasaran yang luar biasa hebat ya hmm. apalagi di sini uh, ya pokoknya segala sesuatu tentang cinta wah wow. nah sekarang industri berlian sadar atau tidak sadar anda tahu atau tidak tahu dalam masalah besar apa itu Berlian ternyata sekarang ini bisa dibuat di laboratorium ya. Dan lebih buruknya, berlian buatan ini 100% identik dengan berlian alami. Astaga. Berliannya itu saja bukan barang langka, sekarang karena kemajuan teknologi berlian itu bisa dibuat di laboratorium. Bisa 100% identik dengan berlian alami bahkan para ahli tidak dapat membedakan berlian yang asli dengan berlian berlian buatannya ya woi ini dia nah anda mau tahu China sudah membanjiri pasar dengan berlian yang dibuat di laboratorium dan tren ini akan terus meningkat ya memang ada buatan yang jelek sih ya tapi kalau buatan yang canggih itu tidak bisa dibedakan Ya, kalau yang dibuatnya, sekali lagi ya, yang dengan uh, teknologi rendah, ya gampang kelihatan. Tapi kalau yang canggih banget, ya, uh, Anda nggak bisa bedakan. Ya. Hmm. Dan ini akan meningkat terus, gitu. Ya. Hmm. Nah, menariknya. Kalau orang menambang belian, itu ada resiko yang menambangnya itu karena harus masuk ke dalam perut bumi, ada resiko nyawa. Tetapi, berlian tiruan ini 100% etis katanya. Kenapa? Enggak perlu ada orang yang mati untuk menambang berlian palsu ini. Atau berlian tiruan lah sebenarnya yang dibuat di lab tapi 100% bisa sama. Hmm? Iya. Gitu deh ya. Tidak perlu ada orang yang bekerja Menggali di panas terik untuk menggalinya Karena dibuat di laboratorium Jadi dengan kata lain Berlian yang dihasilkan di laboratorium ini cep, Cepat atau lam, lambat Atau cepat lah, boleh bolak balik lah ya Akan menghancurkan Industri berlian Ya Tetapi The Beers Tentu tidak akan berpangku tangan Dia tentu akan melakukan perlawanannya Ya Dia membuat Kampanye pemasaran lain, ya, ya, tentu saja untuk uh, melawan belian buatan tadi, ya. Misalnya, apa real Israel menariknya? Fakta bahwa berlian itu sebenarnya tidak langka adalah rahasia yang sudah dijaga ketat di industri berlian ini selama lebih dari 100 tahun dan bahkan di tahun 2020 industri berlian masih berusaha mengabadikan kebohongan ini. Ya. Ya. Jadi itulah ya, inilah uh, kampanye pemasaran terbesar di seluruh dunia yang berhasil. Hmm. Nah, iya, mereka menggunakan contoh di sini Marilyn Monroe yang dipasangin apa kalung berlian besar. Nah, ini untuk promosi untuk status ya kesuksesan ya dan sebagainya ya ada ada fakta yang menarik ya bahwa uh, rahasia industri berlian ini juga pernah dibongkar oleh Edward J Epstein ya dia menjelaskan bahwa uh, apa ya Ya kalau Anda beli misalnya ya berlian yang harganya 2000 dolar gitu ya. Ini menurut Edward J. Epstein ya. Mungkin case-nya akan berbeda kalau di Indonesia. Kalau Anda sudah beli berlian yang 2000 dolar ya. 2000 dolar berapa sih ya? Hmm, 30-an juta ya kira-kira ya. Iya 30-an juta. Uh, ya Kemungkinan kalau Anda jual lagi ya. Anda cuma dapat 600. Lebih kecil dari separuhnya gitu ya. Ya, oleh karena itu, makanya The Beers kan tadi sudah menciptakan suatu kampanye, Diamond is forever, jangan dijual lah gitu. Ini karena barang langka ya. Hmm. Oleh karena itu, maka orang, ya udahlah. Jangan dijual lah, karena ini kalau dijual, ini barang langka nih, nggak bisa dapat lagi. Padahal tujuannya adalah untuk um, supaya jangan anda kecewa gitu kalau anda jual ternyata harganya tidak sedemikian besar ya. Kalaupun segitu ya kan ini kan orang belum tentu suka sama cincin yang seperti ini ya kayak gitu gitu deh ya. <gum> Kemudian apalagi uh, yang menarik dari sini. Jadi intinya begini. Sekali lagi ya saya summary dari semua yang saya tahu ini bahwa membeli berlian kalau Anda punya banyak uang itu hak Anda saya tidak melarang orang untuk beli berlian, apalagi dia sultan lah, punya uang milihatan bahkan triliunan ya apa salahnya beli berlian? Ya silakan. Tapi di sini saya hanya mengungkapkan suatu fakta bahwa inilah industri berlian yang berhasil dikampanyekan sedemikian rupa yang bisa mengubah persepsi semua orang bahwa ini adalah barang langka, harganya jadi harus mahal gitu ya. Inilah kesuksesan the Beers. Ya. Saya mencoba menganalogikan, walaupun ini analoginya tidak 100% tepat. Bagaimana misalnya ada orang Indonesia yang bisa mengkampanyekan sesuatu barang, sebut saja apa ya. Uh, dan ini sebenarnya sudah pernah terjadi gitu ya. Dulu apa? Anturium. Wah ini tanaman langka ini ya, gelombang cinta. Wah keris apa gitu, kan ada ya. Kemudian ikan lohan, ini barang langka nih. Uh, batu yang hijau apa sih namanya tuh ya, huh. aduh lupa saya bukannya giok yang orang yang uh, tergila-gila gitu ya, ini batu langka ini ya, uh, yang dari mana Kalimantan lah apa gitu ya, waduh ini barang langka, coba sekarang anda lihat ya, apakah batu-batu itu masing dibilang barang langka, ya? Waduh, kan <laughs> apalagi, waduh, inilah ya. Anda memang harus belajar lah ya, kalau Anda mau membuat uh, seperti uh, memajukan sebuah industri ya. Anda Anda mau mau, mau bilang apa ini? Uh, apa si debir sini melakukan kejahatan? Maybe yes, maybe no sih ya. Tapi ini suatu kejeniusan. Menurut saya, ya, membuat suatu kampanye pemasaran ya yang menciptakan persepsi barang ini, barang langka. Ya, seperti tadi, kalau di Indonesia itu, uh, ya, tadi tanaman anturium, ya, uh, tanaman apa lagi. Uh, pokoknya, yang harganya bisa nggak masuk akal. Saya ada suatu cerita ini, true story, ya, ada tetangga saya seorang ibu. Pak Anturium di rumah saya itu besar kan. Ada yang sudah mau tukarkan dengan sebuah kijang. Itu dia bicara sekitar 10 tahun yang lalu lah kira-kira. Loh, ambil, Bu. Ya sayang, Pak. Ya ini konsepnya seperti diamond is forever. Ini kalau saya tahan ini, Anturium saya nanti bisa jadi mercy, katanya. Saya ngotot waktu itu, Bu kalau saya yang punya anturium seperti ibu, saya ambil itu kijang. Kan ibu nggak tahu besok apakah anturium ibu, mohon maaf nih ya, busuk atau mati atau apa. Selama ada orang yang mau tukar dengan kijang, ambil bu. Oh nggak apa, ini barang langka ini. Anda mau tahu sekarang anturium berapa harganya? Nggak ada harganya. Di rumah saya saya punya itu anturium berapa itu? Ada lima, tapi bukan beli barang yang mahal saya ya. Saya pernah waktu itu ke Solo, ke daerah mananya, saya lupa namanya. Saya beli itu bibit anturium yang cuman, itu pun sudah mahal saya. 100 ribu kalau nggak salah untuk bibit yang kecil gitu ya. Saya bawa pulang ke Jakarta, ada lima gitu ya. Saya tanam, karena saya suka lah bentuknya, bukan untuk investasi. Sekarang sudah besar. Ada yang nawar? Nggak ada. Ya tapi saya bukan untuk maksud investasinya bukan. Saya suka aja dengan bentuknya yang unik gitu. Tapi yang tetangga saya itu yang punyanya besar yang mau ditukar dengan kijang tapi dia nggak mau pada waktu itu. Sekarang mungkin dia sedang nangis gitu ya. Coba dulu dia jual. Dia dapat uang banyak gitu. Ya. Oke deh, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.